crew, on, let's go. Berkata dengan pertemuan ini. Namun sebelum itu saya ingin ucapkan sekali lagi selamat datang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang mengikuti siaran langsung ini dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Pertemuan keempat kumpulan B membabitkan Terengganu dan juga Perak. Terengganu seperti biasa turun dengan jersey serba putih. Jersey keramat mereka di laman sendiri, sementara Perak memilih menggunakan jersey utama mereka serba kuning dan hitam. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pertemuan membabitkan kedua pasukan, kita akan berikan ruang terlebih dahulu penghormatan kepada lagu negaraku. Mengambil tempat suami Hussein, dan itu dia. Perlawanan dimulakan dengan pasukan pelawat Perak memulakan perlawanan hari ini. Dan kita dapat sekarang ini peluang untuk makan Konate. Makan Konate, tetapi Hafizul berjaya yang melakukan satu hadangan. Peluang masih ada untuk Faiz Nasir. Bertukus lumus nampaknya benteng kanan Perak. Terjahat yang agak berbahaya. Satu gerakan pantas di situ. Dan jaringan dilakukan oleh Makan Konate. Ketika suasana masih lagi terarah kepada terjahat yang dilakukan oleh pemain Perak, peluang itu terus saja diambil oleh Terengganu. Tidak berpuas hati nampaknya sebahagian pemain Perak yang mungkin merasakan pengadil harus mementingkan permainan terlebih dahulu. Namun jaringan tetap diberikan kepada tuan rumah. Masih lagi Charles William dan juga Jack Nuruddin. Dan juga Sergio Aguero selalu ketua pasukan tidak berpuas hati terhadap apa yang berlaku. Dari situ pengadil terus saja memberikan kebenaran kepada Terengganu untuk melancarkan ataupun menggerakkan permainan. Terus saja Faisal Halim, satu hantaran diberikan kepada Makan Konate. Lembatan jarak jauh dari luar kotak penalti menewaskan Hafizul Hakim. Jaringan pertama buat Makan Konate dalam saingan TFL Malaysia. Gagal, dan kali ini Terengganu pula. Siapa lagi kalau bukan Faisal Halim dari sebelah kiri. Faisal Halim, bagaimana David Da Silva? Peluang untuk David Da Silva, dan itu sahaja yang boleh saya perkatakan. Sememangnya satu lagi jaringan buat Terengganu. 20 minit sudah dua jaringan dicipta oleh Terengganu. Tidak kisahlah bagaimana jaringan itu dilakukan, namun bola tetap bergolek masuk ke dalam gawang. Satu usaha yang cukup baik dibuat oleh Faisal Halim, berjaya disudahkan oleh David Da Silva. Satu serangan pantas, dan Faisal Halim jelas menggunakan kepantasannya di situ. Berjaya di damping sahaja, ditolak oleh David Da Silva. Cukup menarik. Perak, Azharul kepada Faiz Nasir. Faiz Nasir pendek saja kepada Desi Marcel. Satu lagi jaringan tercipta. Kali ini pemain jersey 30 iaitu Desi Marcel pula meledak jaringan ketiga buat Terengganu. Oh, adakah ini satu petanda pesta jaringan bakal berlaku di Gong Badak? Apa sudah jadi dengan Perak setakat ini? Mereka bagaikan terpukau dengan gerakan-gerakan yang cukup menarik, yang dirangka, yang disusun oleh jurulatih Nafusi Zain. Tiada sebarang tekanan yang diberikan oleh pemain Perak.
Cukup menarik teknik yang dibuat di situ oleh Desi Marcel. Kita lihat sekali lagi Faiz Nasir memberikan kepada Desi yang hanya menerima bola tersebut dengan hanya satu sentuhan sebelum melepaskan rebatan kencang. Beruntung yang hadir. Cubaan dari jarak jauh. Akhirnya Chamija diuji di situ. Sebelum kali ini Murga membantu. Dan itu dia. Whistle panjang untuk separuh masa yang pertama. Ditiupkan oleh pengadil iaitu Muhammad Hasrul Amir untuk menandakan tamatnya separuh masa pertama dengan kesan semasa 3-0 memihak kepada Terengganu. Dimulakan separuh masa yang kedua dengan David Da Silva baru saja melakukan sepakan pertama buat tuan rumah. Arif Fazilah. Tak ada pemain pertahanan kiri yang seringkali menjadi sebutan sekarang ini setelah berjaya mendapatkan kap sama pasukan kebangsaan. Keseorangan melihat apakah bantuan yang dapat diberikan. Syahir Bashah. Satu setting cuba dilakukan di situ. Masih lagi dalam kawalan Rafi Udin Rodin. Dilakukan oleh Syahrul Nizam. Jahir dirampas oleh Faisal Halim. Peluang untuk Faisal Halim. Satu lock yang dibuat oleh Faisal Halim tidak menemui sasaran. Sejak Agiro semula kepada Aizat Safwan. Satu antara lintang Aizat. Agak bahaya clearance Azharul. Peluang untuk Syahir Bashah. CP di sebelah kiri. Jawapannya ada pada sepakan penalti ini yang akan diambil. Siap sedia Faisal Halim. Faisal Halim. Gol. Jaringan keempat buat Terengganu dan juga jaringan keempat buat Faisal Halim dalam empat pertemuan dengan Perak. Nampaknya peminat-peminat Terengganu kehadiran mereka buat kali pertama Stadium Sultan Mirza Zainal Abidin dihujani dengan empat jaringan setakat ini. Tak ada pemain muda yang dinaikkan dari Perak 2. Tatu tandukan di situ. Kurang-kurangnya tepat ke arah gawang. Mendapatkan Rahmat Makasuf. Makan Konate sekarang ini. Makan Konate. Satu rembatan Leret yang tepat saja ke dalam dakapan. Hafizal kepada Rahmat Makasuf. Rahmat kepada Khalid Dibuga. Ini mungkin satu gerakan terakhir. Kali kepada Rahmat. Sayang sekali tidak dapat dia mengawalnya dengan tiupan whistle penamat. Akhirnya telah ditiup di situ oleh Muhammad Hasrul Amir. Menandakan tamatnya perlawanan dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak. Dengan kemenangan yang cukup selesa. Dengan 14 gol telah dihasilkan dalam 4 perlawanan. Manakala Perak hampir berada di ambang tersingkir. Namun pengalaman yang cukup berharga buat pemain Perak terutamanya. Jadi setakat ini sahaja, saya Dini Azmin mengucapkan selamat malam. Dan juga majulah bola sepak untuk negara dan kita akan berjumpa lagi. Dan kita akan kembali ke studio terlebih dahulu.